Assalamualaikum Barasa Wargi. Kuningan memang mempunyai ragam rute jalan yang menghadirkan lanskap alam sebagai pemandangannya. Pemandangan di jalan besar maupun di jalan-jalan kecil pedesaannya selalu tersaji keindahan alamnya yang sangat memanjakan mata. Termasuk jalur ini, jalur Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dure gunung kadang tanjaki. Desa Babakan Mulia sendiri ada dua ya, yang di Kecamatan Cigugur dan di Kecamatan Jalaksana. Kalau jalur yang saya lewati ini adalah di Kecamatan Jalaksana. Kemudian perjalanan atau rute jalur ini bisa menuju Desa Sidamulia, Sukamukti, dan Pejambon jika belok kirinya. Ombak segera akan lewati. Lalu jika nanti belok kanan akan menuju Desa Sadamantra, Sayana, Besing, Sangkanerang, dan lain-lain. Kita nanti ambil jalur menuju Desa Sidamulia. Sayang kakak, cinta kakak, beli kanggo dolanan. Di sepanjang jalur ini Gunung Ciremai kokoh berdiri dan selalu menghiasi setiap perjalanannya, meski sedikit tertutupi awan ya. Gunung Ciremai ini sendiri, jika dilihat dari jalur ini tidak begitu full nampak jenisnya, karena tertutup perbukitan di bawahnya. Karena bukit-bukit di bawahnya memang cukup tinggi, sehingga jika dilihat dari dekat, Gunung Ciremainya sendiri semakin tertutupi. Tetapi meski demikian, tentu tak mengurangi keindahannya ya. Nah, kita masuk Desa Sidamulia, masih di Kecamatan Jalaksana. Jalurnya masih sama ya, masih berhiaskan bukit dan Gunung Ciremai di depan perjalanannya. Cantik ya. Nah, di depan atau di bukit depan yang itu tuh, terdapat wisata Bumi Pelangi. Aksesnya bisa lewat jalur ini, Sidamulia, nanti belok kanan. Atau tadi ya, pas tikungan menuju Desa Sidamulia yang masih Desa Babakan Mulia, tapi lurus. Ada papan pemberitahuannya kok, bertulis Wisata Bumi Pelangi. Gunung Ciremai sendiri memang termasuk kawasan taman nasional, jadi bukit atau kaki-kaki gunungnya masih hijau dan terjaga. Nah, jadi untuk sekedar jalan-jalan dan plus mendapatkan bonus keindahan alamnya, jalur ini bisa Barasa Wargi lewati selain sekaligus mampir ke tempat wisata yang tersedia di sini.
setia beli gawe lara. Nah, kalau jalur atau jalan yang sedang saya lewati ini adalah jalan arah menuju Desa Jalaksananya sendiri, yang nanti berhilir di jalan utama Jalan Jalaksana Cilimus Ciloa. Jadi tadi saya putar balik pas nyampe Desa Sidamulia, lalu muter lagi ke Desa Babakan Mulia, yang kemudian arahnya ke Desa Jalaksana. Jenajan wong lanang pirang-pirang. Jadi sekali lagi, selain menyediakan segudang tempat wisata, tak lupa juga Kabupaten Kuningan tak sengaja juga menyediakan akses-akses atau jalur-jalur jalannya yang berteraskan keindahan alamnya yang mempesona, termasuk di jalan ini, jalur Desa Babakan Mulia dan Sidamulia Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tanjakan